3, 2, 1. Tahukah kamu bahwa terjadi sengketa kasus plagiarisme pada Donghua Stellar Transformation? Itu diawali dengan pernyataan seorang akun dari media sosial Weibo. Dia mengklaim kalau desain karakter yang baru adalah hasil plagiarisme dari desain yang dia buat di tahun 2021. Berikut ini cuplikan karakter yang muncul dalam spoiler episode 11. Mirip tidak? Dari kasus ini, pihak studio langsung memberikan surat pernyataan yang isinya seperti berikut ini. Kira-kira apa pendapatmu?